Malam ini kami melakukan penelusuran di sebuah gedung bekas perkantoran. Lokasi ini sudah kosong secara bertahap 25 tahun yang lalu karena kantor sebelumnya dipindah tempatkan. Semenjak kosong, lokasi ini hampir tidak pernah dimasuki oleh orang. Lantai basement gedung ini pun sudah tergenang air setinggi 30 cm, jadi sangatlah sulit untuk melakukan penelusuran di lokasi ini. Menurut warga dan penjaga, sering terlihat sosok berbaju merah dan sosok ibu-ibu bersama dengan anak kecil. Ikuti penelusuran tim Diari Misteri Sara malam ini. Hai Sara Dix, ketemu lagi di Diary Misteri Sara bersama saya Fadi. Bukan. Sara. Wisnu. Fadi. Bukan. Fadi. Fadi mana sih? Ini yang jomblo. Oh, sombong lo. Jomblo. Lo tau gak? Kenapa? Jomblo unlimited. Lo kata gue sih, bukan. Paket. Kenapa pakai salaman? Lo mengiyakan? Enggak. Oke. Hai, saya Sara Wijayanta. Saya Fadi Skandar. Saya Wisnu Hardana. Kita sekarang sudah berada di Manfaat. Jadi sebenarnya ini adalah lokasi yang sudah cukup lama nih, ditinggalkan hampir kurang lebih 25 tahun. Wow. Jadi dulu ini sempat digunakan, jadi ada tempat tinggal juga, ada bentuknya kantor juga, kayak mes gitu, tapi sekarang bentuknya seperti ini. Gitu. Bisa dilihat ya tadi ya, kayak gimana dari gambar drone kita, nah kayak gitulah bentukannya. Nanti kita akan mencoba untuk menelusuri. Ya. Cuma di sini ada dua dibagi dua sisi ya. Sisi bagian sini sama sisi bagian sana, Sar. Kalau di sana tuh kayak tempat mesnya gitu. Okay. Di sini gue juga nggak tahu, ini kayak juga kayak tempat mes juga deh karena dilihat dari bentuknya ya. Cuman gue nggak tahu fungsinya apa gitu. Cukup gede ya. Cukup lumayan. Lumayan besar. No. Bukunya mana, No? Nih bukunya. Oh, udah beli. Kemarin kehabisan deh, Far. Ya, gimana sih? Habis gambarnya banyak banget. Ini baru lagi nih. Baru lagi. Oh, keren. Dan gue sekarang udah stok nih. Gue tahu kalau yang warna biru ini lebih mahal nih. Biasanya gue kalau misalnya beli buku ini tuh gue langsung ke tokonya segala macam, gue cari. Ribet manual ya. Ribet ya kan? Amat. Kanson. Sekarang gue tinggal search di Tokopedia. Kayak gimana, No? Kanson. Nih, langsung di kotak search langsung ketik Kanson. Iya. Macam-macam. Ada yang tebel, ada yang tipis. Oh, lengkap ya. Nah, lengkap banget. Okay. Gampang banget sekarang mau belanja ya. Hanya di mana, No? Tokopedia. Oke. Tokopedia. Oke, okay, malam ini kita bakalan enggak sendirian nih, Fat. Enggak bertigaan nih, enggak berempatan nih. Tapi kita ada bintang tamu nih, Fat. Siapa sih bintang tamu? Dan katanya dia sensitif. Ini nih, ini yang sudah. Ini pasti cewek kan? Pasangan. Oh, pasangan. Ya, enggak ada pasangannya. Sudahlah. Kenapa lu batuk? Fadi teh, Fat ada bintang tamu malam ini, cewek kan? Enggak, lu tadi ngomongnya di mobil gitu, bisa jadi cewek sih, nah itu udah gak enak gue sebenernya. Ketika udah bilang bisa jadi cewek sih, udah gak enak. Oke, mana Pak Produser? Bintang tamu kita sudah datang. Eh katanya bisa main sulap juga dia? Bisa. Serius? Iya. Wah hati-hati nih, Demian kegeser coba, nanti. Coba. Mana coba bintang tamu? Siapa ini bintang tamunya? Wih. Pemenang Oscar kemarin, Pak Joker. Bukan dong. Bukan hijab, bukan hijab. Sekarang gue lagi jadi. Dirga. Apa kabar Sarah sehat? Mwah, Dir. Mwah. Apa kabar? Halo, apa kabar? Apa kabar? Jangan ditutupin Hai, dong, bener. Di depan. Audionya, lu nggak pakai audio? Iya. Okay. Jadi harus gini ya. Bener. Kan lu nggak pakai. Gua nggak pakai. Suara dia menggelegar soalnya. Iya, betul banget. Okay. Tapi terima kasih yang udah ngundang kita. Saya Uya Kuya dan. Bukan. Mas trip dong gue. Iya bener. Tapi rambut gue begini. Oke. Kita enggak. Tadi Sarah sempat bilang tamu kita sensitif. Di antara kalian berdua yang sensitif yang mana nih? Oh, dia marah-marah mulu. Bukan. Si curhat. Iya benar. Bukan itu, maksudnya sensitif yang. Lu sensitif. Gue sensitif. Dari mulai umur berapa, Lang? Lu salaman sih. Enggak, kita harus gini dulu biar kita satu energi. Oh gitu. Iya. Masa sih? Terus bini gua enggak salaman? Enggak usah. Enggak usah, kamu aja. Kan sensitif kata. Oh iya. Gua sensitif tuh dari SMP.
Dari SMP, tapi gue akhirnya mempelajari untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Mereka itu pada saat gue lulus SMA. Cakep. Cakep. Tapi akhirnya gue buang. Gak apa-apa. Gue minta tolong. Gimana kalau misalnya Sarah Dik setuju gak kalau misalnya Gilang Dirga nanti... Oke, assalamualaikum. Apa? Gue udah gak enak. Gue belum mau. Gimana kalau misalnya nanti pembuktian. Gilang pembuktian? Iya, boleh. Pembuktian boleh, apa bisa. Sih? Gak. Lu cuman duduk aja di satu tempat yang kita Sarah rasa. Okay. Itu tempatnya itu banyak. Oh gitu? Banyak cicak. Nah, takut gue. Dia sama, dia juga takut cicak. Takut cicak. Kan, Sarah Dik ada temennya aku. Benar. Tapi gue penakut, gue tuh. Kita tuh kalau misalnya lagi di kamar, abis cerita serem atau abis nonton serem aja, ke toilet tuh minta temenin, paling minta temenin. Oh, kalian so sweet. Mendingan pakai pispot aja, kenapa sih? Biar gak usah kemana-mana. Ya udah, kita langsung aja. Penelusuran dulu kali ya. Oke, Fadi. Kita mau kemana? Oh gue? Iya, kemana? Bintang tamu aja, bintang tamu kemana? Kita mau pulang dulu? Eh jangan dulu dong, baru juga mulai. Belum ada 5 menit loh ini. Mau ke sebelah sana dulu atau mau kemana dulu? Terserah, gue ngikut. Sini. Gue ngikut aja. Yuk kita jalan. Let's go. Saya ada kenapa-napa, bilang aja lah. Oke. Kalau gak ngerasain apa-apa juga, gak apa-apa. Sampai silent. Nah, ya. Air. Ini sini. Wow. Ini kuat enggak sih ini? Gua yang minta sih ini. Wah, air. Anjay, serem abis. Wah, edan. Wah, gila. Jangan turun ya. Tunggu sini ya. Air. Aji, hati-hati ya. Oh. Hati-hati, Ji. Hati-hati, Ji. Air ya? Dalam. Hati-hati. Udah stop. Jangan maju dulu. Mau stop shot dulu. Airnya sih sekerendem sih sepatu kita sih. Kalau gue lihat dari ini. Yuk. Udah. 3, 2, 1. Pelan-pelan Fadi naiknya. Kok lo mau pegangin tangan gue? Guys, yang ngerawain ini gue takut-takut disini. Ganti-gantian, tunggu aja. Aji, tunggu aja, ganti-gantian. Jadi, Mas Gilang dan Mbak Adis, katanya menurut warga, mereka pernah melihat sosok perempuan berbaju merah dan ada ibu-ibu warna katanya. Okay. Nah, nggak tahu apakah bener atau enggak, siapa tuh tuh beneran orang lewat ya kan, kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi kita coba telusuri. Ini malam-malam kan Kak liatnya? Ya nggak tahu juga kan, udah katanya. Kalau udah katanya kan kita nggak boleh langsung percaya kan. Ini Gilang udah mulai pusing, aku tahu. Gilang pusing. Udah? Nggak, keganggu aja. Jadi. Ada tembusan nggak, Ip? Fadi mana? Ayai. Ya, siap saya. Wow. Oh, gede juga ya? Oh, gede sok. Pecah. Jangan diinjek, Aji. Oke, harus dilewatin ya, jadi kayak ya, karena ini troli itu udah jatuh semua. Oke. Okay. Si Demian berani banget. Ada kaca, hati-hati ya. Jangan diinjek. Oke. Okay. Sar. Ya. Bukan di sana, Sar. Iya. Ada yang berdiri. Gua nggak berani lihat, tapi di sebelah. Sebelah mana? Mana Gilang? Sih? Enggak di sini, di ruangan ini. Ruangan ini. Di sini sama gua nih. Enggak di ruangan ini. Gilang, sebelah kiri. Di ruangan sini. Ini. Iya.
Baby, are you sure? Oh enggak, ya di situ enggak ada pintu masuk. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, biar situ aja. Enggak apa-apa, oke. Terus apa lagi? Oke, dia enggak mau diganggu aja udah. Udah yuk. Tahu dari? Hah? Tahu dari? Karena gue yang takut, jadi gue yang lari. Aduh, ya ampun. Aduh. Hati-hati ya. Jangan diinjek ya. Ji. Ip. Ji. Ya, sini. Enggak. Ya. Cek. Gue cek sini deh. Jojo, Pak. Ya. Tadi turun tuh. Masih banjir juga kan? Iya, iya. Tapi sepatu. Tapi gokil sih ini di bawah. Oh, itu basah air udah lagi kena air. Udah. Gila, baru habis. Nah, di sini lu bisa ngambil gambar dong, stock shot. Pegang ini. Ya. Iya itu. Airnya tuh udah lama atau karena kemarin banjir enggak? Nggak tahu deh. Kayaknya udah emang udah 25 tahun ini kosongnya. Ini apa sih? Wisnu, udah merasakan apa? Maksudnya apa yang udah Nunu tangkap? Tadi sebelah sini sih ruangan yang belakang ini nih. Sebelah kanan kan ada ruangannya kayak gini nih. Jadi ada. Hah? Ada satu yang atau ya ada satu entity gitu agak sedikit kayak gini nih. Nggak bisa yang bawah semuanya nembus dari tangga yang pertama kali kita masukin tadi. Itu udah air segini lah airnya. Ya lumayan kerendam sepatu semua. Jadi kita cuma bisa dari sini kalau kita ke atas. Ke atas. Nah. Padahal di sana ada apa? Ada ruangan lagi? Toilet terakhir. Oh, toilet. Toh, mentok. Mau lihat toilet dulu nggak? Ayo. Boleh. Ya. Di sini agak apa lagi ya? Dikit, Nuk. Ada siapa di sini? Tadi. Yang ikut maju. Apa? Kenapa, Ib? Gua nggak ngerti. Mereka berani. Cek dulu, Mas. Ini gua kalau nggak ragu Fat, dari sini, Fat, ya? Ini lu beneran, lu. Nggak tahu. Lihat nih, nggak. Ini mau nyapa doang. Gak tau gue mana. Lo yang liat sama Sarah. Gue pikir lo. Lo juga. Hah? Bener kan? Sepatu lo kena beli. Nak. Oh, sepatu lo yang ini ya soalnya. Aduh. Iya. Tipis. Tipis. Oh. Ah. Aman. Abis ini beli aja satu. Anjay. Mau lihat toilet dulu nggak? Boleh. Kita toilet maju, yang maju Aji, Randy. Randy sini dapat kok. Oh, Randy dapat sini. Dika agak sini. Ayo, Mas Gilang sama Mbak Adis kalau mau ikut tapi hati-hati. Oke. Okay. Adis lihat kaki ya, uh-huh. Gilang, Adis. Iya. Kita ini kok awas hati-hati. Ayo, Wisnu. Start. Pelan-pelan, hati-hati. Assalamualaikum. Ini sih. Oke. Wow. Sorry. Sir, ini tuh gedungnya tuh memang nggak rata apa? Gue dari tadi jalan kayak oleng. Dari mereka. Oke. Karena ada bintang tamu, aku mau tanya. Iya. Mas Gilang rasanya di sini lebih nggak nyaman atau sama aja? Di sini lebih nggak nyaman. Di sini kan dalam lebih nggak nyaman. Kenapa kak? Bisa sense nggak? Gue tahu kenapa Gilang nggak nyaman. Dia pengen kencing ada air di sini. Bukan. Bukan. Mau masuk kok? Enggak. Aku mau ngintip dong. Boleh. Aku ngintip. Cuman ada rasa yang lain atau biasa aja atau cuman padat aja? Padat aja sih. Oh, jadi nggak ada yang spesial ya? Maksudnya cuman kayak tekanan? Iya. Betul? Iya. Oke, yaudah.
Tekanan ya. Oke, berarti kita harus ke atas. Jadi ada sesuatu di atas kita. Oh, itu tandanya. Gak tahu ya aku ininya. Coba kita lihat atas ada apa. Okay. Ada suara di atas. Suara apa? Serius? Ada yang dengar enggak? Kayak ada benda yang jatuh di atas. Ada yang dengar enggak? Gua dengar, Pak. Iya, thank you. Yuk ke atas yuk. Oke, gua silakan. Hadis. Tunggu. Biar dipegang sama suaminya. Nah. Entah pagar. Jiji, sini Ji, stop shot sini dulu. Jadi di luar itu masih gede banget tempatnya. Itu bisa zoom gak sih kameranya? Bisa. Keluarin lagi tangan lu. Ke kiri. Ada rumah di situ. Nih. Gede banget. Tuh. Nah itu ada orang. Udah ada yang dulu naik. Iya. Ip. Ya, aman. Kita duluan. Iya. Tuh, di kanan. Kenapa kamu? Mana dia? Tuh, di sana. Sorry, ingat lorong ini nggak satu? Iya. Kayak waktu di gedung asik yang di Bogor itu loh, Sat. Yang ada kameramen kita mau loncat. Iya, benar. Kira-kira masukan hampir terlantai gue. Kalau udah tahu diperhatiin temen-temennya ya, siapa aja ya. Oh, Demian. Ya. Wah. Wih, Dem, bini lo yang personel telur. Wih, bisa nembus. Anjir. Manyam. Kok gak bisa nembus, Ak? Enggak. Berarti lo harus belajar dulu. Mesti belajar sama dia. Jangan gak tegang-tegang amat. Ada hiburannya. Apa sih, Pak? Suka penasaran gue apa aja ini. Udah mentok ya? Udah mentok. Oke. Kita coba ini yuk. Coba. Buset, ada lagi di atas. Ada. Oke. Pak Iwan. Ya. Tahanin yang di atas dulu ya, Pak. Oke. Wisnu, Mbak tadi ke arah sini karena tadi ada sosok perempuan. Apa? Aku nggak tahu ya apakah dia dicepol atau apa, tapi cepolannya tuh Fat, hati-hati Fat. Ada yang pegangin dong. Wah. Iya. Ada yang pegangin dong. Pak, kalau gue pikir masih ada ini, ternyata langsung bawang. Apa tadi? Oh, sosok perempuan ini rambutnya tuh kayak kalau cewek mau mandi diuntel-untel gitu, jadi kayak berantakan gitu loh. Di sini, di arah sini. Wisnu sempat ngeliat juga atau sama atau enggak? Mbak pengen Wisnu gambarin dulu satu, terus Mbak buka yang itu. Nah ini. Jadi yang kita biar nggak bingung karena kan banyak nih banyak, sosok yang ada di sini. Jadi kita milih gitu. Ya. Yang Wisnu lihat di bawah. Nanti bisa digambarin ya. Iya bisa. Tapi Wisnu yang Wisnu lihat sosok perempuan juga. Perempuan juga. Rambutnya seperti apa? Rambutnya terurai. Tapi badannya kayak kain kafan orang manusia dipocongin gitu. Cuman kebuka ininya. Kalau misalnya Wisnu rasanya mau gambar yang mana duluan? Yang di bawah. Ya udah, gambar dulu ya, Cuk. Oke. Okay. Udah dapet, no? Yang di bawah. Udah yang di bawah. Oh. Tadi aku bilang mau Wisnu. Apaan tuh? Rey, kejar Demian ketemu buku. Batuk. Sebelah sana. Kayak suara anjing. Ada. Emang tadi bukan dari kita. Kayak dari kita. Yang dirasakan apa sekarang? Enggak ada, gua tidak mau merasakan apa-apa. Enggak mau. Enggak, cerita aja. Enggak rasa, coba. Ada rasa yang Gilang rasakan, itu diceritain aja. Yang bukan yang di luar kamu. Iya, paham. Enggak, jadi
Kalau kamu dulu deh. Enggak, aku enggak. Gak ngerasain apa-apa. Aku kan enggak sensitif sama sekali. Jadi yang gue rasain emang sepertinya memang di lantai ini tuh tempat mereka punya kasta. Jadi yang ibaratnya sudah senior, mereka tempatnya di lantai ini. Oke. Dan yang di bawah-bawahnya ya berarti di bawah mereka juga junior-juniornya lah, ibaratnya seperti itu. Tapi semua punya tugas yang sama juga, kayak ngejaga tempat kita bareng-bareng gitu aja. Makanya di sini energinya lebih berasa dibandingkan lantai-lantai sebelumnya. Oke, jadi kepadatan itu. Emang betul, mereka... dan gua nggak tahu ada apa di atas sini, karena sepertinya di atas masih ada lantai lagi deh. Ada. Oh nggak ada? Sebenarnya ada. Cuma satu ruangan doang. Oh. Banyak sebelah pojok situ. Ada berarti? Ya. Ada di pojok. Gak mungkin ruangan, maksudnya bener ruangan, tapi nggak bisa kita datengin karena kan ini atap gitu loh. Atasnya langsung gini. Ada space. Ada space, iya iya. Entah kenapa gue ngerasa, iya itu maksud gue, kayaknya di atas tuh entah jadi tempat meetingnya mereka kah atau apa gitu. Tempat berkumpul. Di atas coffee shop. Bener. Coffee shopnya mereka ya. Gitu. Tapi masih aman ya? Sejauh ini masih aman, karena entah kenapa gue ngerasa mungkin ada Sarah, ada juga tim dari sini, jadi masih bisa membuat mereka tenang. Iya. Gitu. Mereka tidak merasa terganggu, masih percaya sama kita yang ada di sini. Oke. Di sini. Bang, soto lah. Iya. Silakan dikasih lihat gambarnya ke Saradix. Ini yang Wisnu lihat di bawah. Itu tangannya memang kayak kain kafan. Bukan kayak ini, apa yang di rumah sakit jiwa itu? Bukan. Itu kan kafan. Yes. Oh, bukan yang di blade ke belakang bukan. Gede. Jadi kebuka atasnya kebuka. Kebuka. Oh mungkin pas di kafanin atasnya gerah kali dia mau dibuka nih atas. Aduh, si Fadi mah. Pantes masih single. Oke, ini adalah sosok yang terlihat oleh Wisnu. Oke, mau coba lihat ya di bawah ya. Wisnu, ini lu tahu ini apa? Buka di sini. Darah. Darah. Nah. Sampai sini. Di mana? Benar. Keluar dari hidung. Iya. Jadi kalau ini ya, aku ngelihat di sini aku ya. Darahnya tuh dari sini, dari mata ada sedikit sama dari kupingnya juga ada. Coba enggak kasihan gitu loh, Mbak. Feels-nya ya, rasanya. Kayaknya ini waktu tadi kita di syuting kontennya buat Gilang, dia yang ngedeketin. Oh, yang ngedek. Itu yang gue bilang. Yang tadi dia seperti ingin menyampaikan sesuatu melalui gue, tapi gue ternyata tidak sehebat itu untuk bisa mengerti apa yang dia mau. Gitu. Mas Gilang dari bawah udah ngerasain duluan. Sudah merasakan dia. Jadi dia nih sepertinya punya cerita sedih yang ingin Sarah menjadi mediatornya untuk diceritakan supaya dia didoakan. Gua mungkin tidak bisa sekuat itu untuk bisa mengerti apa yang dia maksud. Tapi tadi pada saat di bawah gue kayak pengen nangis dengar lo tuh kayak gue mau ngomong gini tadi melalui dia yang ngomong dia gue tolong dong. Gue rasa pengen ngomong gitu. Iya, iya. Dia nggak ganggu, dia cuma pengen orang tahu kalau dia tuh ada. Iya, iya. Betul. Betul. Coba ya. Tadi mau nge-chat? Oh iya. Oh, nge-chat. Mau nge-chat. Nge-chatnya jangan sini nih. Jangan sini nge-chat. Kenapa? Nge-chatnya di sini. Dia ternyata ya. Gua. Oke. Bisa di sini deh, Nok. Benar. Bisa di sini deh, benar. Oke. Kenapa headshot-nya enggak boleh? Kenapa pindah headshot? Headshot-nya enggak boleh di situ. Takut ada cicak. Oh my God. Kenapa? Nggak apa-apa, biar kan aku milih. Nggak nabrak. Oh, di situ juga ada. Ya, situ, nanti ya. Dulu. Nanti. Oke. Okay. Lang. Halangin pintunya lang, biar nggak kesini misalnya. Bukan. On your call ya. Ya.
Yuk, boleh nge-chat. Ntar dulu, gak apa-apa, gak apa-apa. Aku perlu senter dulu, Yip. Oke, matiin boleh. Di atas, tolong tahanin dong, Pak. Kok takut? Takut sama apa ya kamu ya? Dia bilang pengen ngomong tapi takut sama itu. Itu apa ya, Ichi? Apa? Pengen ngomong tapi takut sama itu. Itu tuh apa itu? Yang ini kali, yang lebih seniornya kali bisa di atas. Bisa jadi. Kalau enggak, preman di sini. Bisa jadi. Atau di dengkot. Kamu lu sesek gak jantung? Sesek gak jantung? Belum. Aku neken, Fat. Lu neken lu? Neken. Iya, sama gue juga. Kok pipi gue dingin ya? Hah? Pipi. Tangan gue dingin. Iya, iya. Tangan gue di belakang. Jangan lempar-lempar ya. Kita kan juga gak lempar-lempar loh. Gak deket nih, gak deket di belakang sini. Aku mau ke toilet ah. Mana? Lampu nyala kamera yuk. Stop. Nanti. Sakit. Go. Mana tadi? Hah? Emang ada tangga di sini? Aji itu nih. Sesara. Aku main di sini. Itu toilet. Itu kaca apa? Kamu bisa main di sini? Kaca. Kenapa? Kan? Udah balik. Udah enggak nih, aku lagi nyari dia maunya di mana. Dia mau di mana? Ya, kalian enak enggak posisinya? Gue sih cuma mau jagain, yang penting enggak ada paku. Hati-hati Ji, aja Ji. Ji, hati-hati jangan di sini. Sama. Oke. Iya rame, teman-teman semua ini. Yang suka sama cahaya, yang suka ya. Siapa nih? Ini siapa? Bisa ngomong gak? Bisa ngomong? Malam. Assalamualaikum. Malam. Ini kamu ya? Kelihatan ini kamu? Iya. Bisa ngomong gak? Sar, bantu ya, Sar. Bisa ngomong gak? Yuk, coba ceritain sama kita, yuk.
Kamu tadi mau cerita sama kita kan? Mau cerita sama yang ini? Oke, ayo. Mau cerita apa kamu? Apa-apa gak sih? Oh. Lang, ini jangan dipegang ya Lang. Kamu mau cerita apa? Tadi kamu berusaha berinteraksi sama aku kan? Pada saat di luar. Iya, aku bisa ngerasain itu. Kamu sedih banget. Emang apa sih yang bikin kamu sedih? Luar. Ibu. Apa? Ibu kamu. Kenapa ibu kamu? Dibuang. Kamu dibuang. Dibuang di mana? Siapa yang buang? Sebelum dibuang, ada kekerasan? Jangan lupa. Masuk ke lampu. Oke, kita turutin. Jadi sebelum kamu dibuang, emang apa yang terjadi sama kamu? Yuk, katanya mau cerita sama Gilang. Ayo, gak apa-apa. Kamu bisa percaya sama aku. Sebelum kamu dibuang, apa yang terjadi sama kamu? Ganteng kayak pacar kamu ya? Dibunuh? Ditusuk? Pakai pisau. Oke. Kamu dipukul bagian kepala. Kayaknya sih ditusuk kalau dari cara megang ya. Kemudian kamu ditusuk di bagian leher. Ya. Kamu umur berapa sih? 16 tahun. Yang ngelakuin siapa pacar kamu? Boleh diceritain detail kejadiannya? Sakit. Kamu kenapa megang itu? Maaf. Kenapa malu? Usah. Itunya sakit. Diperkosa. Dirusak. Sama siapa? Satu orang. Boleh aku tahu nama kamu siapa? Irma. 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 Irma, kamu orang mana? Tinggalnya di mana? Jakarta. Bandung, Jawa Barat, Sumatera, Jawa. Sakit. Irma kenapa bisa ada di sini? Nggak tahu. Ini siapa yang rusak ini kamu? Cerita dong. Gilang kan udah mau cerita. Tadi katanya mau cerita sama Gilang. Aku dengerin. Orangnya. Kamu mau cerita orangnya? Orang yang aku percaya. Orang yang kamu percaya, yang melakukan hal ini terhadap kamu. Terus kamu dendam sama orang itu? Enggak. Enggak sama sekali. Terus kenapa kamu mau cerita ke aku? Biar apa? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Kenapa kamu diperlakukan seperti ini? Oke. Aku sayang dia. Kamu sayang dia. Tapi kamu diperlakukan seperti ini. Itu pacar kamu? Dia gak ngerti banyak. Itu suami kamu? Oke. Okay. Aku dapet. Gimana? Jadi, dia sahabatan berdua cowok cewek. Si Irma ini punya sahabat cowok. Mereka sahabatan dari kecil. Si cowok ini naksir sama Irma. Suka banget. Tapi Irma ngeliat cowok ini kayak adik.
Dia sama sekali tidak melihat cowok ini sebagai seseorang yang love interest, maksudnya bukan pasangan untuk bisa pacaran, enggak, tapi melainkan seorang sahabat yang beneran sahabat. Ya lo adik kita, we're sisters and brothers gitu. Suatu hari si Irma ini mau nikah dengan orang lain, dengan orang dia. Lain karena emang dia nggak pernah ada rasa, dia sayang tapi sayangnya udah berbeda gitu. Terus ya udah, si cowok ini marah, dia nggak terima. Suatu hari si cewek ini diajak, yuk kita ke tempat biasa kita nongkrong gitu, diajak, terus tiba-tiba dihres, dia diperkosa, terus dirusak, jadi off, kayak kemaluannya tuh di aku itu bukan pisau tapi kayak benda, kayak kayu di apa sih, kayak gitu. Terus dia di, kenapa kondisinya seperti kayak di mau dipocongin apa gitu ya, tapi nggak jadi gitu kan, karena emang di bebet pakai kain, tapi ya kepalanya ya dibiarin gini, ini darah semua nu. Jadi pada keadaan dia udah mati pun si cowok ini tetap kayak mukulin kepalanya gitu, dan dia kayak yang aku rasakan itu adalah gue salah apa sih gitu. Terus nggak ada dendam, Fat. Dia nggak marah, cuman dia bingung kayak lu kok gini sih gitu. Jadi gila juga sih sahabatnya dia, mereka seumuran beneran dari kecil bareng gitu. Jadi tadi memang pada saat kita bikin konten di YouTube gua dan Adis, jadi gua seperti ada yang nyenggol kayak seng-seng gitu, kayak ada di kepala kiri gua, belakang, depan gitu-gitu, kayak mencoba untuk masuk dan ingin cerita aja, pengen curhat, kayak beban gitu loh kan, kita kalau manusia kalau punya beban pengen curhat. Nah itu pun dia ternyata nyambung sama gambarnya Wisnu, nyambung sama cerita ini juga gitu loh, bahwa memang tadi yang gue rasain sedihnya sedih banget, betul, kecewa dia. Tapi luar biasa sih, dia nggak marah, dia cuma lebih ke why gitu, why Gue lo paham. Kenapa gitu, kita semua abis ini doa kita dapat nama ya, oke banget. Kita doa. Oh, biasanya jarang. Enggak semuanya bisa kasih nama. Terima ya, gue bilang lo tanya namanya, karena biasanya ketika dia memilih siapa mau cerita sama siapa, dia lebih terbuka. Tadi kan memilang kalau gue bilang, Gilang. Cuman gue tau alasannya kenapa dia pengen cerita sama Gilang. Iya, kenapa? Atau Gilang mirip sama sahabatnya? Atau karena dia udah percaya aja sama aura gue yang energinya? Iya, karena pas connect aja. Percaya. Tapi kejadiannya kapan tuh? Kayaknya udah lama banget sih, karena dari mereka tuh duduk kayak mainan, lagi nyeker, terus bajunya tuh juga kayak jaman di desa gitu. Oke. Kita doa, maksudnya dia, kita akan bantu di, gini, kita bantu dia dengan energi positif supaya dia cepat berproses. Seharusnya sih dia. Lo bisa dapat gambar dia yang cantik ya? Pasti dia cantik. Soalnya kan biasanya gitu ya, drama-drama yang terjadi di kehidupan nyata kan biasanya kalau misalnya cowoknya ganteng, yang ceweknya ini dijadiin adik, yang ceweknya ganteng, cantik biasanya gitu. Jadi jangan pernah percaya kalau misalnya lo kakak adean gitu. Iya benar-benar. Halo. Kenapa jadi curhat ya? Oh, itu yang biasa terjadi. Nah, adeknya Fadi banyak ya? Kenapa? Adeknya Fadi banyak. Dede Mas. Salah, kakaknya yang banyak. Fadi gak suka sama adek-adek. Yang biasanya kakak panggil tante. Oke, Wisnu udah dapat belum gambarnya? Atau nanti belum? Belum sih. Udah dapat langsung gambarnya kan? Ya udah, nanti yuk. Kita ini udah habis ya, Pak? Nggak bisa ke atas. Habis cuma satu tempat, cuma satu petak, ini 3 kali. Oke. Sekarang aku masih, ini masih ada satu tempat lagi. Ini adalah perumahannya. Jadi kita akan keluar dari sini, kita akan ke sana mencari apakah benar ada sosok perempuan berbaju merah di sana. Oke. Bukan dia yang pakai baju merah. Bukan. Mungkin aja bisa aja darah semua, bukan ngalir. Bukan. Bukan. Tapi santai banget, terang sih. Gua ngeri loh. Pas lagi tadi bilang katanya sosoknya itu dirusak bagian vitalnya sama benda itu, gua agak takut karena mengarah ke sini dan tiba-tiba dinding. Hah? Enggak, maksudnya mirip, ada miripan kayak gitu. Oh, paling apa gimana? Ya mungkin dia mau cerita karena ada ya, itu kali ya. Kalau disambung-sambungin mah nyambung ya.
Tapi sering loh kejadian kayak gitu. Iya, iya. Oh iya? Gue inget banget tuh. Bener. Kata gue nemu kemben, kata gue ini ngapain di villa ada kemben. Terus gue mainin ternyata benar. Yang lagi komunikasi itu pakai kemben. Aduh, gue disuruh balikin lagi kembennya, gue lipat, disuruh lipat lagi. Lagi nih main-main emang lagi dibuka. Macem gue tau itu kemben punya siapa. Pas lagi udah dibuka, gak lama kita ditimpukin, gak tau sama siapa. Bat, kayak tadi ditimpukin. Belak pat, gue balikin pat. Yuk, kita sekarang ke area yang rumah-rumah. Eh, maaf ya kalau misalnya aku agak berair dan ingusan, jangan geli ya. Sorry ya. Ya, kalau gue kan santai. Ya, oke. Oke, jadi ini satu-satunya tempat tapi tidak bisa banyak orang. Karena luasnya mungkin cuma 3x3. Dan maksudnya kalau misalnya ke atas kan kita lihat kondisi ini kan langsung loteng nih ya. Ini langsung loteng, jadi cuma ruangan di sini doang nih kayaknya. Di sini doang. Coba deh, Bet. Iya. Ruangan sini doang. Curiganya cuma ini doang. Oh, shoot. No. Ini doang. Iya, ini doang. Makanya gue bilang ini doang. Ini loteng. Udah loteng. Gue pikir ini. Enggak. Mau lihat nggak? Boleh. Tadi aja. Ini sih oke. Memungkinkan nggak, Pak Iwan? Ini hanya dak aja, Pak. Dak dong. Aja mau lihat. Boleh. Ambil gambar dong. Boleh. Pak Iwan di sini aja mau? Oh, di belakang aja. Jadi ya, tapi Pak Iwan. Nah, ini. Enggak, Pak. Ada yang lempar? Enggak ada. Yuk. Yuk. Lagi. Iya, kosong dong. Pendek banget lagi. Cuman gitu doang. Kayaknya kita juga harus nunduk dikit. Pak Iwan, boleh cek kaki Damien dulu? Dicek dulu kakinya, gak apa-apa, cek aja dulu. Kita masih banyak kok syutingnya. Saya berasa kayak ini, Pak Iwan. Tadi udah ada cek buka sepatu, soalnya gak ada benda tajam atau benda apa. Ya, gue suka kenapa, Pak Iwan? Ada apa? Ada yang megangin. Hah? Ada yang megangin. Ada yang megangin? Yang satu lagi? Yang kanan nih? Yang kanan tadi yang berasa kayak ada ngasak gitu. Satu orang yang megang? Gitu-gitu. Hah? Megang gitu. Better nggak ini? Nah, ini kayak berasanya kayak kena cutter gitu, Pak Iwan. Jangan beli. Hilang, demi Allah hilang. Oh, berarti mau komunikasi? Enggak. Ini kayaknya ada limbah. Oh, masih salah kan? Fat. Ya. Oh, siapa nih? Yang di sebelah situ, ruang sebelah situ. Itu kamu lagi komunikasi, Sar? Wah, kok
kantor deh. Siapa itu? Siapa tuh yang mau muntah? Ini yang Mbak bilang di situ yang pertama kali sebelum kita interact sama Elsie ya. Pak, gue niat nyetan banget nih. Iya, gue juga. Mbak. Nggak, ada gue deh. Mau sebelah sana? Mau sebelah sana? Ini ya. Aji. Aji dari sini, Aji dari sini. Biar Sarah Dix lihat juga. Oke. Jadi ini aku ngeliat sosoknya nih ya. Ini penuh Fadi, kayak ada yang nusuk di seluruh badannya dia itu. Ya. Oke. Kan bingung ini apa kan gitu. Ya. Jadi yang ini yang bentuk tusuk-tusukan ini adalah barang-barang yang dia gunakan semasa hidupnya. Yes. Jadi apa namanya, dia ya ilmu hitam gitu. Jadi dia menggunakan ini mungkin buat dia terlihat cantik atau supaya dia nggak tahu ya, pokoknya untuk enhancing itu. Tapi yang mungkin energi yang digunakan ya apapun itu, kalau kalian menggunakan sesuatu yang dari luar badan kalian itu ya nggak baik sih kalau menurut Mbak. Buruk. Iya ini, Nu. Karena sampai sekarang dia kayak in between dan dia kesakitan, Fadi. Tapi nggak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menunggu gitu. I'm really sorry, aku nggak bisa ngomong sama kamu. Apaan lu ketawa? Itu tadi si Demian. Kita nggak janjian ya? Tadi, Mbak. Blocking. Oke, kita nggak janjian. Maaf. Jadi tadi aku ke atas. Aku ke atas sama Fadi sama Aji kan, tiga. Aku bilang ya, Ji ya. Ji, kaki gue kayak kusuk-kusuk, Ji. Kaki kanan gue kayak beset-beset sama kayak sesuatu. Masih ngerasain? Iya, yang kiri di bawah kayak ketusuk. Pak Iwan tadi, Pak Iwan ya. Sampai Pak Iwan, Fadi bilang, Pak Iwan tolong liatin dong. Gitu, liatin. Terus dibersihin sama Pak Iwan, hilang gitu. Kata Pak Iwan, ada yang megangin kaki aku. Makanya pas pada saat dibilang tusuk-tusuk, Aji ketawa. Karena itu baru aja kejadian di sini, baru aja. Baru aku jalan ke sini tadi. Kaki aku tuh yang kiri kayak tusuk gitu di bawahnya gitu. Terus aku bilang, Fat, kaki gue kayak ketusuk ya, Fat. Yang kiri kayak kebeset benda tajam gitu di sininya. Iya nih. Gitu lah. Gitu. Gak ada skripnya, terus tiba-tiba suka ada aja gitu. Jadi kadang-kadang suka bingung. Yuk. Stres gue. Lu enak tidurnya ada Adis. Gak gue. Kenapa ya Salaman? Gue tidur sendiri. Emang lu gak mau ditemenin sama mereka? Hah? Ya. Enggak lah, gue depan ya lah. Udah. Oh, nyusruk kan. Sakit nih aku, pusing. Hah? Pusing banget? Pusingnya. Tunggu. Ya, jangan masukkan di sini, Sal. Kayaknya iya deh. Kenapa? Iya, udah dari di atas. Hah? Udah dari di atas, tadi diajak ngomong gila nggak jawab? Ya. Bukan, Mbak. Oke. Okay. Enggak, suaranya masih ada, tapi dikit. Masih usahanya mencoba ngeluarin. Nggak diikutin. Jadi salah sendiri ya? Hah? Salah sendiri. Iya si tadi nenek-nenek yang digambarin Wisnu. Kita itu minta tolong, gimana ke Sarah ya, gimana? Orang lu sendiri kok yang pengen pakai begitu-begituan, sekarang minta tolong. Terus Sarah yang nggak mau diajak komunikasi, terus dia tetap deketin Sarah, makanya Sarah tadi nggak enak badannya sakit. Oh. Kita nggak apa-apa, kita pasti akan doa, tapi nggak ada yang bisa kita, maksudnya ya gimana gitu. Yuk. Nah. Guys, tadi barusan Wisnu ngomong sama gue. Jadi kan pada saat gue ngelewatin ruangan ini pertama kali kita masuk, gue bilang ada sesuatu di sini. Tapi ternyata yang gue rasain adalah sosok yang tadi di atas, gitu posisinya. Berarti dia pindah persis ke atas. Yes. Tapi persis di sini ya, Mas ya? Di atas. Benar persis di sini. Ya. Thank you.
sini Im. Iya, ini. Itu. Yang kita tadi ngambil gambar dari atas di rumah ini. Yang kita ngambil gambar dari situ sih. Oh iya. Pohon dari ini. Gue tahu, Dem, rumah ini rumah apa? Ada tuh, rumah kosong. Ya, kayak tulisan itu. Rumah kosong. Wow. Gak perlu ada tulisan dong. Iya. Emang ada tulisan. Oh, perumahannya di mana? Di sini. Di sini. Rumah sini. Oh, wow. Oh my god. Oh ini. Iya. Oh, Pak Iwan ini ya. Oke, 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 oke. Gua ada yang lihat atau nggak, Pak? Hah? Ada yang lewat, sih. Iya. Ada yang lewat. Di mana? Ini. Eh, siapa tuh yang lewat? Ini kayak, gue ngerti nih. Kayak... Ada di sana. Ada di sana. Kayak... Gitu, Nuk. Gitu. Di pohon ya? Di pohon ya. Gitu. Gitu. Ini kayak ya, emang bajingan lu ninggalin gua di sini. Di depan di sini. Hah? Gua tiba-tiba kayak sepi gitu sendirian. Balik ke sepi. Oh, ini kita di situ ya. Sini enggak ada deh. Entar sama stop sini. Di sini aja. Nah, di sini. Iya, benar ya? Coba-coba nih. Ini, kayak gitu. Kayaknya untuk yang jembatannya lebih tinggi, jadi dia bukannya kalau mau. Gilang rasanya masih pusing atau biasa aja atau lebih tenang? Enggak, masih pusing. Masih penat. Eh, maksudnya masih. Tapi yang di sana kayaknya enggak semua ngikut ke sini. Gitu. Jadi beda lagi. Dari, beda lagi karena tempatnya. Lain lagi. Betul. Ya, teritorial mereka. Bukan teritorial. Oh, mereka tuh emang teritorial. Iya, banget. Dan mereka ada grupnya juga. Iya, iya. Yang di sini seperti baru ingin kenal gitu. Iya, kayak apa nih? Gitu. Nah. Siapa lagi misalnya yang gambar misalnya? Pohon, yang di pohon. Di pohon sini? Ini sosok tua ya? Maksudnya ini sosok... Pohon ini? Iya, sosok yang memang sudah lama. Legend. Tapi agak deform dikit. Iya, memang. Di bagian atas banget apa pertengahan, Kak? Tadi di bawah ininya dia. Oh. Selevel sama... apa? Satu level. Si Pade mana sih? Tuh, sana. Ngapain sih dia? Kucing kayaknya. Anjay. Enggak, ngecek rumah. Pusing pala gua. Pusing. Pusing. Itu tuh pom bensin ya? Ini perasaan kita di luar kenapa panas banget ya? Mm-hmm. Iya, gitu. Apa? Panas banget. Lu tau gak, dalam rumah situ tuh tadi, panas. Di situ panas. Dia ada satu ruangan tuh adem banget, dingin banget. Kenapa di sini gua pikir bakal lebih dingin panas juga ya? Berarti lu hot. Yes, I am. Bentuknya deh. Gimana sih bentuknya kalau gini sih? Ini gak jelas ya, ini mungkin ada rambut tuh, ada apa gitu. Iya. Gak jelas. Hah? Siapa sesek? Kau sesek? Di itu ini Pak, di clearing, ya? Di clearing aja Pak. Adik-adik. Di clearing dulu, kasihan. Kalau Randy nggak apa-apa, biarin aja. Iya, Randy mah. Ini siapa yang berdiri di sini tadi nih? Kuntai. Hah? Kuntai. Enggak, di sini. Tante Kek. Ini apa?
doang gua ngeliat waktu. Tante K. Sesak nafas. Kenapa deh? Sesak. Ada air nggak buat mami? Arif. Buat mami kasih dong sama Pak Dim. Naji. Dan? Ini adalah sosok yang ada di pohon. Kalau dilihat mungkin kayak, wah, oh, kok serem banget gitu. Tapi ini adalah sosok yang justru menjaga. Justru malah sosok yang, ya dia ngejaga aja sebenarnya. Ini apa nih, cakar apa jenggot? Dari rambut, rambut nih, rambut. Rambut. Ada yang ini di formnya begini lah, ini panjang begini, terus. Hah? Mukanya kayak muka manusia, tapi badannya kayak bukan ya, kayak badan di pohon sini. Gimana? Iya. Tapi dia bukan sosok yang negatif. Emang penjaganya aja. Oke, ada. Ya. Kunti tadi yang dilihat Fadi. Depan di sini. Gua ngelihatnya kayak hitam diri gini aja nih. Iya. Melihat enggak? Yuk. Tuh, Fat. Di sini sih tadi saat. Hah? Kayak ini, kayak ini. Sekarang. Enggak, bukan. Sekarang. Itu bunyi apa? Bunyi apa? Kamu dengar apa? Dengar apa, Dis? Dari daun kering. Oh. Ya kan ini banyak daun. Dari sana. Dari dalam. Dari dalam. Kayak abis ini udah mulai sensitif ya, Lang. Jangan. Tantenya di sini ya, Mbak? Tantenya di sini ya. Gue tadi kayak cuman sekelibat gitu doang, dia diem gitu doang. Tapi gue gak ngeliatnya pakai baju putih, hitam aja semuanya. Mukanya ketutupan. Kuat lagi. Sebelah mana Mas Gilang? Hah? Enggak sih, gue. Dia ngin, cuman gue gak tahu di mana. Jadi ini ada, tadi ada Fadi ngeliat Miss K. Oke, okay, di dalam. Ya. Di sini enggak, di sini, dari pohon sini. Di depan. Nah, di depan. Ya, di sini. Dia kayak cuman berdiri aja. Oke. Cewek kan Miss K? Iya. Cewek cantik dong biasanya. Kan Miss dong. Miss. Mundur masukkan. Miss K. Iya. Gimana kalau misalnya kita buat itu aja? Apa tuh? Ajang kecantikan Miss K gitu. Udah ada. Miss K? Emang ada. Ajang pemilihan ratu dunia lain. Jadi kalau dipanggil, ya peserta nomor 2, Miss Tanakusi. Miss Demian ya? Godain gua mulu loh. Masa tadi di belakang gua gugung gitu? Serius lu? Coy. Ya, tadi ada sosok yang sudah berhasil kita dapetin namanya. Namanya Irma dan mau komunikasi sama Gilang. Gilang, thank you so much. Karena energi kamu, dia akhirnya nyaman untuk bercerita dan kita mendapatkan nama. Dan nanti kita akan bisa, mesti kita akan mengirimkan doa buat dia. Kasian ya, ini korban kekerasan yang cuman karena cemburu, buta, dan ini gak salah apa. Udah, lagi, Nu, siapa lagi tadi dapat? Yang nenek. Oh, perempuan kayak ini. Ya. Udah, gue udah lihat. Perempuan ini adalah semasa hidupnya dia menggunakan energi-energi lain yang tidak seharusnya digunakan untuk ditaruh di badannya. Itu entahlah untuk apa gitu ya, untuk gain something pada saat hidupnya. Cuman akhirnya dia menderita karena dia merasa kesakitan sampai hari ini. Kita juga nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa bantu doa. Semoga gitu, prosesnya, aku nggak tahu ya namanya itu apa, tapi itu seluruh itu. Badannya dia. Okay. Gitu. Dan dia benar-benar kesakitan, dan kalau dia nggak bunuh diri, nggak apa, meninggalnya emang udah tua, tapi sakit, ya. Gitu. Paham. Tapi jadinya banyak side effect ya, apa looks-nya jadi kayak gini? Iya, malah jadi apa? Ya jadi gimana ya, kesakitan gitu. Lagi tadi sosok besar. Oh iya, ini aku coba kayak tadi, cuman karena siluet aku lihat ini adalah sosok yang ada di pohon. Kalau misalnya dilihat kan kayak ih serem banget gitu, tapi dia enggak, maksudnya dia enggak negatif, justru malah yang menjaga. Yes. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau ada hubungannya juga loh, kalau misalnya kita bisa juga jadi ramah lingkungan, ya kan, gak nembang pohon sembarangan. Karena apa? Karena ada mereka-mereka yang menjaga, apalagi pohon-pohon tua, pohon-pohon besar, gitu. In a way, ada hubungannya semuanya, tapi ya
kembali lagi itu kan percaya nggak percaya gitu. Ip, aku kayaknya Gilang, aku nggak akan biarin untuk pembuktian sendiri. Ya, gue juga nggak mau. Iya, nggak, karena nggak aja. Maksudnya aku nggak mau karena dia bawa istrinya juga dan. Jadi Gilang sama kameramen ya? Trying to have, atau ya kan. Jadi apa namanya? Gak usah. Jadi kita bisa terserah Sarah aja kita nih. Iya. Gue sih di jalan tuh. Pokoknya Gilang harus udah gitu. Sarah udah bilang usah. Emang apa hubungannya kak kalau lagi mencoba program? Gak apa-apa. Aku biar energinya kan clear aja. Everything has to be apa bersih. Oh, yaudah, kalau itu dan harus bisa. Apa jadi, harus clear. Kameramen lo aja. Tapi gue akhirnya baru tahu kenapa nggak boleh. Iya iya alasan itu berarti. Ya udahlah nggak usah. Iya. Kameramennya Gilang udah siap? Nah, tapi kan di mana-mana yang program kan istrinya ya, suaminya enggak ya? Enggak, iya. Suaminya yang memberikan program tersebut berhasil. Gitu, jadi aku terlalu risky juga. Ya. Ya, karena kan dia sensitif, udah ngebuka tadi, dia udah cukup, udah ngebantu apa? Tadi dapat nama juga, jadi aku, kalau menurut aku sih udah cukup. Gitu. Jadi gimana Mas Gilang dan Mbak Adis selama ikut tadi dari awal sampai akhir ikut Diary Misteri Sarah, apa yang dirasakan? Jujur ya, nggak boleh bohong. Soalnya kan banyak yang bilang, ada bukan banyak, beberapa ada yang bilang DMS itu settingan, apa ada skripnya. Silakan. Ya, jadi gini. Jujur ya. Gua itu sangat takut untuk bersumpah atas nama Tuhan. Dan gua berkali-kali tadi bilang baik di platform gua sendiri demi Allah bahwa gua memang merasakan apa yang tadi kita sudah bahas, dan gue bisa bilang juga di sini bahwa tidak ada gimmick sama sekali. Gue bukan tipe orang yang suka dengan gimmick-gimmick, apalagi hal-hal seperti ini gue sama sekali tidak mau, karena kalian juga tahu gue penakut banget. Jadi yang bisa gue ambil kalau gue pribadi, nggak tahu kalau Adis, bahwa memang kita memang hidup berdampingan sama mereka. Kita jangan takut dengan mereka, karena mereka pun sebetulnya tidak mau untuk mencelakakan diri kita juga, manusia. Tapi kita harus respect sama posisi mereka. Kita harus respect sama tempat mereka, gitu. Kita harus sadar bahwa ya numpang-numpang, permisi-permisi itu perlu sekali, gitu. Karena mereka juga sama seperti kita, mau dihargai, gitu prinsipnya. Kalau kamu? Aku sih tadi sebenarnya pas Kak Demian bilang kakinya kayak digeset-geset dan ditusuk, kaki kiri aku kayak ditusuk dari bawah. Cuman karena si Kak Demian ceritanya kayak dibeset-beset, jadi oh enggak, kayaknya gue kayak mungkin pegel karena jalan atau gimana. Iya, masih positif. Masih ya. Positif, karena emang kayak ketusuknya kayak cuman aku puntur gitu. Iya, itu yang aku rasain. Dan cuman di sebelah kiri. Iya, kaki kiri tadi aku bilang. Iya, cuman kiri kan maksudnya Kak Demian kan ada dibeset-besetnya kan. Yang jadi kanan. Kayak, ah kayaknya gue enggak kayak gitu, enggak, kali ini biasa aja gitu. Sama tadi yang pas pipi aku ngerasa dingin, tapi kayak cuman 1-2 titik gitu. Gitu. Oke, jadi merasakan juga. Tapi itu benar apa perasaan aku doang tuh kak? Ya bisa jadi perasaan aja, karena kan aku juga nggak ngelihat kamu kan. Siapa tahu capek juga, ya kan. Cuman ya mungkin nyambung juga karena kan nggak janjian. Maksudnya kayak kok ketusuk semua dan aku juga nggak tahu tadi mereka di atas nemuin apa. Ya aku cuman karena dapetnya. Karena tadi udah dilihat kan, ya udah dia digambar. Siapa tahu dia mau ngomong sesuatu, tapi ternyata ya terbatas gitu. Ya udah Pak Demian, gimana? Kita tutup dulu yang ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Gua yang terima kasih sama Adis. Thank you so much. Gua terima kasih karena gua yang minta ini. Jadi gua yang terima kasih banyak. Jadi jujur mereka tuh sebenarnya ini karena pertemanan sekali saja gitu loh. Dan gua memohonnya dengan sangat. Gua mau banget, please, gua mau banget. Akhirnya diwujudkan. Terima kasih. Gua yang terima kasih. Sama-sama, kita juga seneng. Thank you. Semoga nggak kapok suatu hari. Oh, kapok. Kita kapok. Ya aku masih penasaran. Jangan dong. Itu bagi sendiri boleh. Ya udah, Wisnu, Fadi. Udah nggak ada yang mau kita sampaikan? Iya. Udah itu aja sih, maksudnya ya udah tersampaikan semua sama Gilang dan Adis juga yang merasakan juga sih tadi. Kayak gitu. Kalau tadi sih aku sempat ngerasain kalau
Demian tadi kan kaki kanan kanan yang kebeset, kiri ketusuk. Sama. Ya kan? Yang kebesetnya enggak, ketusuknya sama. Yeah. Kalau gue sama Wisu tadi cuman ada di satu ruangan itu kayak dada tuh kayak disesek gitu loh, kayak ditekan gitu. Kalau ini rasanya apa? Kosong. Kosong. Karena tidak ada pendamping. Seneng lo. Iya dong. Oh iya, jangan lupa juga main-main ke channelnya mereka. Linknya ada di sini. Lihat nih, channel. Terima kasih. Ini. Subscribe ya. Ya. Like dan subscribe. Ya kan? Kalau like bermanfaat di share. Oh iya benar. Iya. Oke. Ya udah, thank you so much Aradix. Thank you semuanya yang ada di sini. Jangan lupa follow @diarymisterysara untuk update. Yay. Ya. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Iya. Iya, sama-sama ya. Irma pulang ya. Ya. Ya, sama-sama. Makasih lah. Kata Irma makasih. Sama-sama. Makasih. Gue tadi Sarah tiba-tiba badannya udah gigi. Makasih tadi ke 70 tahun. Kenapa kak? Kasian aku sama dia. Makasih ya. Nganter mbak. Jadi itu jarang-jarang kita kayak gini. Ini kita bilangnya nganter ya. Jadi kita ketemu sama sosok gitu ya. Dia bercerita segala macam. Akhirnya dia ada media buat curhat. Sampai akhirnya dia bisa dengan tenang pergi dari sini ke tempat yang either itu VIP room atau apalah gitu. Lebih baik. Yes. Intinya dia tidak lagi di sini. Linger di sini. Yes. Semoga. Terima kasih ya Gilang. Dari Mas Gilang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Misteri Sarah Adis Gilang. Main terus.